Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, pelajaran yang pertama. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua yang membahas tentang belajar bahasa Arab melalui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Ahibbul Araba li thalathin li'anni Arabiyyun wal Qur'ana Arabiyyun wa kalama ahlil jannati Arabiyyun." Cintailah bahasa Arab karena tiga perkara. Karena aku orang Arab, Al-Quran menggunakan bahasa Arab, dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Saudara sekalian, saya waktu belajar di pesantren dulu, pertama kali belajar bahasa Arab itu menggunakan kitab Durusul Lughah. Durusul Lughah, lalu setelah itu saya belajar kitab-kitab menggunakan bahasa Arab. Dan salah satu pelajaran yang saya pelajari waktu itu adalah yang kita pelajari saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam belajar bahasa Arab. Oke, mari kita masuk ke pelajarannya. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan ayah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahasa Arabnya nasab, nasabun. Wafatun, ya kewafatan. Walidun, ayah. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nanti jangan lupa ya, di akhir-akhir pelajaran ini kita ada pertanyaan, jadi jangan lupa untuk mengingat apa yang kita pelajari saat ini. Wa ummuhu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhratin bin Kilab. Dan ibu beliau adalah Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf binti Zuhrah binti Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Ayah beliau dan ibu beliau berkumpul di kakek beliau yang kelima yaitu Kilab. Tajatami'u artinya berkumpul. Ya. Ummuhu ibunya, walidihi ayahnya atau bapaknya, fi jaddihil khamis di kakek beliau yang kelima, wa huwa Kilab yaitu Kilab. Gampang ya kosakata baru, insyaallah tidak ada, paling tajatami'u. Oke, lanjut. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan. Wa dufina bil madinati wa lam yatruk lahu syai'an minal mal. Apa artinya? Ayah beliau telah wafat atau diwafatkan ketika beliau di perut ibunya dan umur ayahnya 18 tahun, dikubur di Madinah dan tidak meninggalkan harta sedikit pun. Walaqad dan telah, la itu sungguh, qad telah dan sungguh telah, tuwfiya wafat, waliduhu ayahnya, ayah beliau,
wa huwa fi batni ummihi, dan beliau di perut ibunya. Wa umruhu, dan umur beliau samania asyrah, 18 ya. Samania asyrah, 18 sanatan, tahun. Wa umruhu samania asyrata sanatan, dan umur beliau 18 tahun. Ini hunya kembali ke ayah beliau ya. Umurnya 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dan dikuburkan, disemayamkan di kota Madinah. Walam yatruk, dan beliau tidak meninggalkan lahu, untuk Nabi Muhammad, untuknya syai'an minal mal. Syai'an itu sesuatu atau sedikit pun dari harta. Jadi ayah beliau wafat tidak meninggalkan apa-apa. Nah, apa kosakata baru di sini? Tuwfiya. Tuwfiya itu diwafatkan. Batnun sudah mufrad lama. Samani asyarata sanatan mufrad lama. Wadufina, dikuburkan ya, dikuburkan. Itu mufrad baru. Wayatruk, walam yatruk. Yatruk, betaraka yatruk, kutarkan. Itu meninggalkan. Ya, syai'an mufrad lama. Almal juga mufrad lama. Oke. Jangan lupa ditulis ya kosakata baru nanti. Lanjut. Nah, sekarang coba ajib hadhil as'ilah. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ma nasabuhu min jihati abihi? Ma apa? Nasabuhu, nasabnya. Min jihati abihi, dari pihak ayahnya, dari sebelah bapaknya. Kira-kira apa tadi pelajaran kita, masih ingat gak? Mana nasabuhu min jihati ummihi, apa nasab beliau dari segi ibunya atau dari pihak ibunya? Masih ingat? Jangan lupa dijawab ya. Lanjut. Dan pelajaran yang berikutnya, fi ayyi jaddin. Fi ayyi jaddin tajtami'u ummuhu ma'a abihi? Fi ayyi jaddin, di kakek yang keberapa? Tajtami'u, masih ingat? Tajtami'u artinya berkumpul, ummuhu ma'a abihi, ayahnya bersama ibunya. Di kakek keberapa ayahnya berkumpul bersama ibunya? Nah, masih ingat gak? Mata tuwfiya waliduhu, tuwfiya diwafatkan. Kapan mata tuwfiya diwafatkan waliduhu, bapaknya? Aina dufina, di mana dia disemayamkan? Di mana dia dikubur? Gitu. Nah, ada 5 pertanyaan. Yang ini 3, yang sebelumnya 2. Jangan lupa dijawab. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, keluarga kerabat kita, di mana mereka berada. Asallahu Subhanahu wa Ta'ala yusahil umurana wa umura walidina wa umura satidatina wa umura al-muslimin aina makana fi masyariqil ardi la magharibiha. Wa khasatan an Allah Subhanahu wa Ta'ala, asallahu Subhanahu wa Ta'ala yusahhilana fit takallum bil lughatil arabiyyah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.